maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK -2/3 Romawi -2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. 1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat dan tepat, agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat A. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, loka karya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis. 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval, serta 5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. B. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dari himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. C. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. D. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. E. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan F. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya, dapat menghubungi kepolisian setempat. 3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.